Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Selamat pagi semuanya. Tentu baik kan? Ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita mau bermain tentang binatang. Siapa yang di rumah punya binatang? Nah, di sini Ustazah punya binatang yang jumlah kakinya ada 4 dan yang jumlah kakinya ada 2. Yang jumlah kakinya ada 4 ada kuda, ada kambing, ada sapi. Kalau yang kakinya 2 ada bebek, tapi ini bebeknya lagi berenang jadi kakinya nggak kelihatan teman-teman ya. Oke, mainannya kita akan bermain binatang ini menyebutkan gambar kemudian ditulis di papan. Adapun bahannya ada miniatur binatang, teman-teman boleh deh punya foto binatang atau poster binatang boleh. Spidol warna-warni sesuka teman-teman nanti nulisnya ya. Kemudian kertas, kalau nggak punya papan boleh ditempel di dinding, terserah teman-teman ya. Oke, Ustazah mau main ini tebak-tebakan. Nanti mainnya sama mama, mama yang ngasih tebakan, teman-teman yang menulis di kertas. Oke, coba teman-teman, ini kira-kira gambar apa ya? Ini apa ini ya, yang kakinya 4, kemudian dagingnya bisa dimakan, susunya pun bisa diminum, dan di tubuh binatang ini sangat banyak sekali manfaatnya. Siapa yang tahu ini binatang apa teman-teman? Ayo. Ya benar, ini adalah binatang namanya sapi. Kita tulis ya, gimana nulisnya sapi? Sa. Sa. Binatang apa ya teman-teman ini tadi? Sapi. Ya benar, ini adalah binatang sapi. Kita tulis ya, sa. Gimana ya nulis sa? Sa. Pi. Coba dibaca yuk, sapi. Nah, begitu. Begitu juga dengan binatang selanjutnya, kuda. Nanti mama juga bikin tebakan juga. Apa ini tadi? Kuda. Silakan ditulis ku. Kakiku, ke kakiku, ku. Ini ya di bawahnya. Kuda. Da. Teman-teman sambil mengingat-ingat bentuk hurufnya. Kuda. Nah, bisa kan? Pasti teman-teman bisa. Oke, selamat mengerjakan dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.